29 kita akan menuju Surabaya bersama PO Kalisari. Oke. Kita nunggu penumpang dulu di pintu keluar Terminal Arjosari. Hai Surabaya. Berangkat. Antara kita jelas tak sama, antara kita jauh berbeda. Atau mahasiswa, sedangkan kami pengamen jahat. Kami ngamen buat sampai lari-lari nyari penumpang. Lain-lain. Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, kita saling sampaikan. Banding saya dengan sak pelas yang mawon, kita terangkan terus situasi kita. Alhamdulillah, keadaan kerja sesuai biasa. Dan insya Allah, semoga barokah Anda selalu dapat teman barokah rezeki. Di mana kita sudah jalan, ada medali emas ya. Medali emas ini, Pak drivernya tetap safety kawan, pakai masker ya. Lumayan banyak. Oke. Di hari liburan ini ya, untuk menutupi di hari tanpa liburan kawan, jadi nanti tiketnya berapa kita belum tahu. Oke. Tungguin aja. Oke. 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 Salah. Berada di Pertigaan Arjosari di flyover ya. Surabaya mas bubur. Okay. Mantul kawan, suspensinya mantul ya, suspensinya lembut. Ini berada di jalan Balai Arjosari kawan ya. Nanti kita melewati karoseri Adi Putra yang sudah ya terkenal lah di
di kalangan juragan-juragan bus yang ada di Indonesia ya. Ya. Kita sudah memasuki tol Singosari. Nanti pintu tolnya di sebelah sana, Mas Wan ya. Kita bayar dulu kawan. Ya, di sini. Nah, lumayan lah penumpangnya banyak. Wow. Masuk tol pukul 10.53 ya. Masuk tol Singosari.
sejauh 120 km per jam lewat. Ya, nanti kita nyampe nya cepat kan di Surabaya. Ya. Pak, saya izin buat konten ya. Ya. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Anjas. Bapak Anjas. Oh, ya, Pak. Kerennya sinten, Pak? Mas Pur. Mas Pur, oke. Ini saya berada di Kabupaten Kalisari, ya. Kita berangkat dari terminal, ya, terminal Kajosari itu pukul 10.40 kawan, ya. Jadi ada berapa kali keberangkatan, Pak? Dari Malang 2, dari Surabaya 2, ya. Oke, jadi ada 2 kawan, dari Surabaya itu jam 6.10, ya, dan jam 15.10, ya. Dan dari Malang jam 10.40 dan terakhir nyampe Surabaya berangkat dari Malang 19.40. Oke. Ya, nyaman kawan. Bis PO Kalisari ini suspensinya ya empuk ya. Jadi ya bisalah kalau kawan mau bepergian ke Surabaya dari Malang bisa nyoba PO Kalisari ini yang tadi sudah saya jelaskan waktunya dari Malang ya. Dan dari Surabaya yang mau liburan ke Malang juga bisa ya itu. Nah, gimana Pak efek corona Pak? Wah itu Pak katanya Pak Anjas disyukurin saja ya nanti pasti ada jalan ya yang keluar pasti ada ya gitu. Ya. Ya, saya melihat ya driver ya juragan bis lah. Ya kasihan itu ya. Ya kenapa gitu? Jalan sudah diperbaiki, tol sudah enak, ada corona ya. Ya, nanti itu katanya Pak Anjas pas harus disyukuri. Ya. Gitu. Nanti kita ke Surabaya ya ini arah Surabaya ya jalannya kayak gini kawan lumayan sepi meskipun ya padahal ini musim liburan tapi kok jalannya itu sepi banget ya karena efek corona itu kawan ya, ya nanti berdoa saja biar coronanya hilang transportasi bus itu ya bisa normal kembali lah. Bisa kita jalan-jalan bisa dengan menggunakan bus ya terutamanya bus PO Kalisari.
apa ini juga kedapatan Pak, krunya Pak? Ya. Kedapatan ya? Aja sih ya. Tetap safety kawan Pak Anjas, pakai masker ya. Tapi ya, karena apa namanya, wajib menggunakan masker ya. Jadi bila kawan-kawan bepergian ke luar kota ya, meskipun memakai mobil pribadi, tetap safety menggunakan masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Oke. Ada nomor lambungnya Pak? VO ini? Apa platnya? Platnya berapa Pak? 7795 UH. Nah, itu kawan ya, nomor platnya ya. Bila sampean nanti atau kawan-kawan semua bepergian ke Malang atau Surabaya, PP bisa menggunakan jasa PO Kalisari. Jalannya lumayan lengang lah. Nanti kita nyampe sana nggak sampai jam 12 ya. Oke. Udah lama Pak di Kalisari Pak? 10 tahun. Oh waduh, berarti ya lama Pak. Gak lumayan itu Pak. Udah ya. Jadi Pak Nyasi ini udah 10 tahun di PO Kalisari ya. Lama ya. Mengabdi untuk PO Kalisari 10 tahun ya. Lama, termasuk lama. Kayaknya di Bogor kayaknya hujan kawan, sana melihat mendung ya. Ini kayaknya habis gerimis di tol Purwosari Pandaan. Ini basah, samping kanannya ini basah ya. Nanti kita lihat di Sidoarjo sana itu hujan atau enggak ya. Kalau hujan ya menambah sahju kita jalan-jalan ke Terminal Pur ya. Alarmnya bunyi kawan, jadi harus bisa kawan.
ada bus pariwisata. Ada juga hijau. Kawan, ini kan habis hujan kan? Wah, udah kelihatan kan di kacanya? Jadi di sana hujan, kawan. Ya perjalanannya kita menambah syahdu. Ya lumayan, lumayan hebat. Tetap safety ya kawan, meskipun hujan ya, tetap safety ya, karena hujan ini ya bisa apa ya, licin jalannya. Yang kemarin itu, ya gak kemarin sih, udah lama itu, Rubia Vio Tunggal Jaya itu mengalami insiden dengan Pajero, yaitu karena kan Pajero-nya oleng atau akibat aqua planning ya, jadi rodanya itu tidak menyentuh jalan ya, jadi oleng. Nah dingin kawan. Hujan kawan, lebat ternyata hujannya. Ya, menambah syahdu. Menambah syahdu perjalanan kita bersama BO kali tadi, drivernya Pak Anjas. Cerah lagi ternyata kawan, di sini gak hujan, tidak hujan ya, itu lumayan ramai lah ke arah Surabaya, tapi yang ramai itu ke arah Malangnya kawan ya. Ke arah Malang ramai mobil pribadi. Ada Haryanto ya, ada Haryanto ini, ada Haryanto juga. Kita masuk di tol Kecapanan. Depan kayaknya ada Agas ya teman, ada Agas Asri, dan yang hijau itu apa ya, hijau Agas Asri, dan ada Jawa Indah Trasindo. Oke, kita masuk tol Kecapanan bersama Agas Bumel. Trouble kawan ini ya, Grand Livina kayaknya trouble mesinnya. Oke, kita duet sama Agas Asri.
dan kanan ini untuk mendahului ya kawan, dan bagian yang sebelah kiri saya atau yang tengah itu ya kecepatan minimum, dan yang sebelah kiri saya paling kiri ujung itu kecepatan minimum, biasanya itu digunakan untuk truk-truk muatan berat yang kecepatannya ya nggak sampai 80 km per jam. Manggala sasisnya itu ini sasis Cina kawan, kalau Dragon yang suara mesinnya itu sangar. Oke, kita duet sama Kak Sastri. Jalur tapal kuda. Ah, bus pariwisata Akas ya. Lewat. Kawan, ya ini antara Brio, wah itu belakangnya.
Wah, ada laka lantas. Wah, antara Brio dan Panther. Oke, tetap safety kawan ya. Soalnya jalannya padat ini. Tetap safety ya. Apabila ngantuk ya, kita menepi sejenak lah ya, ketika perjalanan jauh. Sini kita sampai terminal Purabaya, Surabaya ya. Terminal yang sibuk di Asia Tenggara. Terminal yang paling sibuk di Asia Tenggara. Jadi di situ tempat bus-bus arah Jakarta, arah Denpasar, Sumatera ya. Ya, arah Bima ya. Lombok di situ. Oke. Nah, laksana Anda dan Malang. Oke, kita keluar tol Waru ya. Keluar Waru. Kalau lurus ke arah Gunung Sari, Banten dan Gresik. Oke. Sudah keluar tol. Oke, kita ke arah sebelah kanan, Bumurasi. Naik, naik, naik. Kamu naik bersiapan.
Siapan, Neng. Barang-barang bawaan diperiksa, jangan sampai tertinggal. Mujaeng. Medaeng nggak ada yang turun. Terminal Purabaya. Belok ke kiri kawan. Daeng kosong. Langsung taksi. Oke. Selamanya jadi satu. Barang-barang bawaan diperiksa dahulu, jangan sampai tertinggal. Parkir Ramayana. Oke, di sini kita masuk terminal Purabaya. Geser ke pintu Ramayana yang parkir turun jadi satu. Ramayana. Terminal Purabaya. Purabaya, Bungur Rasi terakhir. Barang-barang bawaan diperiksa dahulu. Jangan sampai tertinggal. Purabaya. Sampai di terminal Purabaya. Purabaya, Bungur Rasi terakhir. Barang-barang bawaan diperiksa sebelum turun. Terakhir Surabaya. Oke. Panjas, terima kasih ya. Waduh, makapunten nggih. Oke. Kita sudah nyampe di terminal Purabaya bersama Kalisari. Oke. Sampai jumpa lagi nanti ngetrip patas lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.